Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghaluskan background yang kusam. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton! Fotonya di Photoshop, kemudian kita lihat, oh ini banyak yang kusam. Kita pakai pen tool. Saya ulangi, kita pakai pen tool ya. Oke, langsung saja caranya kita lingkari di bagian yang kusam ini, kita geser, lingkari, geser, lingkari, geser, lingkari, geser. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus sabar kita. Lingkari tempat-tempat yang kusam. Tapi teman-teman harus ingat, jangan lingkari di tempat-tempat yang beda warna. Ini bajunya jangan sampai kena ya. Jadi hanya di background hitamnya. Jadi bisa samar. Kalau di warna beda katut, maka akan katut juga nanti warna backgroundnya ini. Yuk kita lihat. Oke, ini ada, geser lagi. Kita sempurnakan ya. Oke. Oke. Oke, seperti ini teman-teman, ada yang kurang halus nih. Oke, kita tambah, kita geser. Ya. Jadi halus. Oke, seperti ini caranya teman-teman. Cukup mudah sekali untuk pemula. Seperti ini. Itu juga bisa untuk jerawat loh, tapi di nanti. Kemudian kita selesai betul, kita bisa tambahi, mensemutkan lagi backgroundnya dengan cara kita copy dulu. Oke, geser situ, kemudian kita filter surface blur, kemudian kita naikkan sampai sekiranya halus backgroundnya. Ini saya kira-kira deh. Kemudian kita masking di layer yang ngeblur ini. Kemudian kita pakai brush. Saya langsung klik B atau di brush. Kemudian kita geser. Seperti ini. Kita drag ya, kita gambar. Kita buas di bagian tubuhnya agar nggak katut ngeblur. Oke, jadi backgroundnya semut. Orangnya tetap tajam. Untuk mengetahui yang kita blok apa enggak, kita tekan garis lurus atau garing di bawahnya backspace. Ya, seperti itu caranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat, kalian pasti bisa. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan ikuti terus channel kami agar semakin hari semakin berkembang. Sampai jumpa.